Oke, halo sob, welcome back with me. Dan so di video kali ini gue ingin share nih ke kalian update terbaru dari Instagram Thunder versi 19. Dan buat kalian nih yang ingin update aplikasi Instagram Thundernya ke versi terbaru saat ini, simak videonya sampai habis. Let's get started. Nah oke sih, jadi untuk aplikasi Instagram Thunder ini baru aja yang melakukan pengupdatean lagi. Jadi untuk versi terbaru saat ini sudah versi 19. Dan ada pun di sini beberapa pembaruan yang dilakukan, dan gak terlalu banyak nih pembaruan yang dilakukan. Hanya saja perbaikan bug yang masih terjadi di versi sebelumnya itu ya diperbaiki cuy, agar kalian gak ngalamin lagi nih ngebug ketika kalian menggunakan aplikasi Instagram Thunder ini. Dan ya seperti ini sob untuk tampilan utama dari aplikasi Instagram Thunder ini. Dan ada pun di sini beberapa fiturnya nih yang bisa kalian manfaatin ketika kalian udah menggunakan aplikasi Instagram Thunder ini. Yang pertama adanya nih fitur unduhan media Instagram yang ada di dalam aplikasi Instagram Thunder ini. Mulai dari fitur unduhan video maupun foto di Instagram, kemudian Reels Instagram, hingga Instastory Instagram. Jadi tanpa perlu lagi nih kalian menggunakan aplikasi pihak ketiga atau web manapun ketika kalian ingin mengunduh media di Instagram. Jadi secara langsung kalian bisa langsung melakukan pengunduhan melalui aplikasi Instagram Thunder ini cuy. Keren banget ya tuh. Nah kemudian untuk fitur selanjutnya di sini yang bisa kalian manfaatin yaitu adanya nih fitur privasi yang ada di dalam aplikasi Instagram Thunder ini. Nah untuk mengaktifkan fitur ini kalian bisa nih langsung aja masuk ke menu settings. Nah di bagian ini kalian tinggal masuk aja ke bagian fitur ultra privasi. Nah di sini kalian tinggal aktifin aja nih beberapa fitur penting yang ada di sini. Mulai dari fitur hide saving status in DM yang artinya kalian tidak terlihat ketika sedang melakukan di direct message kalian. Kemudian hide view story yang mana kalian tidak terlihat nih ketika melihat story dari teman Instagram kalian. Kemudian fitur don't mark message as read, artinya kalian akan ketahuan telah membaca chat dari DM kalian ketika kalian telah membalas pesan dari teman Instagram kalian cuy. Dan ada pun di sini beberapa fitur penting nih ya yang bisa juga kalian aktifin kalau kalian mau. Mulai dari kalian bisa nih menyembunyikan ID Instagram kalian, kemudian kontak Instagram kalian di bagian DM-nya. Kemudian kalian juga bisa menyembunyikan foto profil dari teman Instagram kalian, dan kalian pun juga bisa nih mengaktifkan fitur DND mode-nya cuy, atau fitur mode jangan ganggu. Nah, kemudian untuk fitur selanjutnya juga di sini yang bisa kalian aktifin, kalian bisa kembali dan di sini kalian bisa langsung aja masuk ke bagian menu others. Nah di bagian menu others ini kalian bisa nih aktifin fitur unfollowing tracker yang ada di dalam aplikasi Instagram Thunder ini. Yang mana kalian bisa nih mengetahui teman Instagram kalian yang ngefollow akun Instagram kalian ataupun ngefollow akun Instagram kalian. Nah di bagian ini kalian tinggal aktifin aja nih fitur follow you mark show yang di sini. Nah jika kalian udah aktifin kalian bisa kembali dan di sini kalian bisa nih langsung aja cek di teman Instagram kalian seperti ini. Nah di bagian profil dari teman Instagram kalian ini kalian bisa lihat nih. Nah jika tertulis not following you seperti ini artinya teman Instagram kalian ini tidak ngefollow akun Instagram kalian. Namun berbeda halnya nih jika tertulis follows you, ini menandakan teman Instagram kalian ini ngefollow akun Instagram kalian cuy. Dan beberapa fitur lainnya nih yang bisa kalian utak-atik lagi ketika kalian udah menggunakan aplikasi Instagram Thunder versi terbaru ini. Dan buat kalian nih yang ingin update aplikasi Instagram Thunder-nya ke versi terbaru saat ini, untuk link download aplikasinya gue sertakan ya di komentar di bawah. Jadi langsung aja nih kalian cek dan kalian download. Namun jika link yang ada di komentar itu kehapus, kalian bisa nih langsung aja menuju ke tab komunitas untuk mendapatkan linknya cuy. Nah jika kalian udah download file aplikasinya, langsung aja nih kalian masuk ke file manager HP kalian masing-masing dan kalian cari tempat di mana kalian telah ngedownload file aplikasinya. Dan yap, ini dia sob untuk filenya. Seperti biasa, filenya itu berbentuk zip seperti ini. Dan di sini ada dua versi, ada versi clone sama versi unclone. Dan untuk perbedaan dari kedua versi ini, kalian bisa nih langsung aja cek di description box di bawah. Dan untuk cara pengekstrakannya pun di sini gampang banget ya. Jadi kalian tinggal tap aja nih filenya seperti ini. Kemudian kalian tap ekstrak di sini. Dan maka secara otomatis nanti kalian akan disuruh nih untuk memasukkan sebuah password di dalam file zip ini. Dan untuk passwordnya sendiri gue sertakan ya di sela-sela video ini. Jadi kalian bisa nih simak aja video ini sampai habis. Karena di sela-sela video ini gue bakalan cantumin untuk passwordnya. Nah jika kalian udah masukkan passwordnya langsung aja kalian tap OK. Dan maka secara otomatis akan langsung terekstrak. Dan tinggal kalian buka aja filenya dan install aplikasinya seperti aplikasi pada umumnya. Dan kalian pun udah berhasil nih memperbarui atau menginstal aplikasi Instagram Thunder kalian ke versi terbaru saat ini. Like video jika kalian suka, thanks for watching, always kreatif.